Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya Agnes Saudia. Saya Ipun Nusyapanugra. Saya Fatma Sari. Di sini kami akan menampilkan video yang bertemakan Seberapa Pancasila Aku. Baiklah, pertama-tama di sini kami akan menjelaskan tentang apa saja tantangan penerapan Pancasila di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pancasila terdiri dari 5 sila yang sangat penting bagi negara Indonesia. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu semua warga Indonesia, meski dia Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha, mereka akan selalu taat kepada agama mereka masing-masing. Namun, ada beberapa tantangan dalam sila pertama ini, yaitu dikarenakannya perbedaan agama, banyak yang saling beradu pendapat tentang agama mereka masing-masing, yang mengakibatkan permusuhan antar penganut agama yang dapat menimbulkan kacau. Sila kedua berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang memiliki arti kita harus adil kepada sesama manusia meskipun mereka berbeda suku, ras, agama. Kita tidak boleh menghina atau mengejek mereka dan memperlakukan mereka sama seperti kita memperlakukan teman-teman kita. Namun, terkadang ada beberapa orang yang merasa jika ada orang lain yang berbeda dari dirinya, dia akan merasa tidak terima yang dapat mengakibatkan pembulian hingga penganiayaan yang dapat menimbulkan trauma bagi korban. Yang sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu meskipun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu negara, satu bangsa, dan satu tanah air yang membuat kita menjadi satu kesatuan. Tapi sayangnya tidak semua orang berpikiran seperti itu. Kebanyakan orang hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka sendiri tanpa memperdulikan nasib dari orang lain. Kemudian sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ialah dalam bermusyawarah dia hendaknya semuanya bagi kebaikan bangsa Indonesia. Akan tetapi tidak semua orang menyetujui apa yang dimusyawarahkan mereka, hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri dan tidak peduli dengan warga negara Indonesia yang lain. Sila yang terakhir itu keadilan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan hendaknya pemerintah tidak ada yang tidak masyarakat yang miskin atau kaya. Pendidikan agama yang harus menjadi peran penting untuk ketakwaan pada generasi muda Indonesia, pendidikan Pancasila yang harus ditanamkan sehingga menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda, menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda Indonesia untuk membangun semangat Pancasila, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan dengan sebaik-baiknya, menumbuhkan nasionalisme, contohnya mencintai produk dalam negeri, dan yang terakhir adalah selektif terhadap pengaruh globalisasi di politik ekonomi maupun budaya bangsa. Realisasi tentang nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan agar generasi milenial yang akan menjadi penerus bangsa ini tidak lupa dan bisa menjaga jati diri bangsa Indonesia. Para generasi milenium akan menyaksikan untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi dan juga menciptakan kreativitas sehingga banyak remaja akan mulai melupakan jati diri bangsa Indonesia. Berkembangnya ilmu menjadi pengaruh teknologi terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Thank you.